Tapi mami kenapa jadi mami yang nangis ya? Ingat bapak iya, ya? Iya, saya ingat. Papa saya juga kayak bapak. Sayang sangat sama saya. Maksudnya itu udah kayak pacar saya, belahan jiwa saya, pacar saya, semuanya gitu. Makanya di saat seperti ini, saya ngeliat kok kayak papi saya banget, cara ngelucunya. Ya, ya. Pasti ya namanya anak perempuan, pasti sayangnya cinta jadi pertamanya sama papanya. Jadi kangen aja barusan papanya. Ngeliat keakrapan ini loh, Mas Rian, lihat keakrapan kalian berdua, jujur saya kangen. Iya, saya kangen sama papi saya. Bapak sehat selalu ya, kamu amin, harus bersyukur amin, masih ada amin, orang tua amin, yang bisa mendoakan kamu. Bapak jangan khawatir Pak, anaknya insya Allah jadi anak yang baik. Ya Pak, ya insya Allah. Yang penting bertanggung jawab. Mohon maaf ya Neng, Bapak cuman ke Neng gimana gitu-gitu cuman bercanda. Enggak, gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kami paham Pak, kami juga bercanda di sini. Kita semua di sini justru mendoakan yang terbaik untuk Dinar Candy, termasuk kalau Dinar Candy segera ditemukan dengan jodohnya ya Pak ya. Tapi kita mau lihat juga nih Pak, katanya sebenarnya Dinar Candy juga pengen cepet-cepet nikah. Nah ini kita mau kasih lihat sama Bapak beritanya seperti apa. Kita punya artikel, Dinar Candy kebelat ingin hamil, netizen cari suami dong. Jadi sekarang itu kamu sudah ada yang dekat belum sih Neng? Ya gitu, maksudnya tuh belum kayak nggak jadi lagi. Jadi misalkan nih, kalau apa namanya tuh Dinar tuh nggak dapetin cowok yang bisa ngebimbing Dinar, jadi kayak ada kayaknya ada yang kurang nih dari cowok ini, jadi nggak jadi lagi gitu. Misalkan dapet yang muda tapi nggak bisa memahami Dinar, kayak dianya yang manja nggak bisa mimpin aku. Dapet yang tua bisa ngasih segalanya tapi akunya nggak mau gitu-gitu. Ya. Jadi masih kayak nanggung gitu. Pak, kalau bapak pengennya jodohnya Dinar itu calon suaminya seperti apa? Sepertinya bapak gini ya, maunya ya mau ke ustad gitu. Hah? Kalau ada iya, tapi pak ustad itu Neng nggak ada yang mau tuh, nggak tahu sih. Misalkan kalau tidak dapat ustad mah saya gimana itu ya yang juga saya mau gitu ketawa aja. Ya Allah iya gitu. Pak, tapi nih Pak, ini siapa tahu ini jodohnya buat Dinar Candy. Kita datengin ke sini ke studio. Semoga Bapak bisa memberikan restu untuk laki-laki yang satu ini. Bapak pengennya Dinar Candy segera menikah. Kita kasih semoga ini adalah jodoh untuk Dinar Candy. Kita akan langsung pertemukan Dinar Candy dengan tulang punggungnya, calon Seribang Jago. Kita sudah mendatangkan ini warga negara asing, dia dari Kanada, baru sampai ke Indonesia. What's your name? My name is James. 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 Okay. How do you do, James? I'm fine, thank you. Where are you? Where are you? So cool, huh? Yeah. You're so cool. Yeah. So what is your purpose here? I'm purpose. I'm sorry for anybody's privacy. So you can talk to her father. Oh, this is the first song to find the father. His name is Mr. Acep, right? Mr. Acep. Hello, Mr. Acep. I'm a James. Okay. Wow. Bapak ngerti tuh? Yes. Enggak. Ini calon mantu bapak. Yes. What you talking about? Mau kenalan ke calon mantu. He's asking, ya. Mau kenalan dulu atau mau you speak in Sunda? Speak Sunda? Wilujeng Sumping? Siap, coba bisa bahasa Sunda? Tiasa. Tiasa, saotik. Ini anak bapak? Iya. Oh, hello. Ini anak bapak. Beautiful alias gelis, ya. Halo. Kamu cantik banget. Kamu juga kok ganteng banget sih. Kamu? Seandainya aku punya calon istri seperti kamu, aduh. Kenapa? Surilang jot-jot saya.